Alhamdulillah kita sekarang berada di MITC Melaka untuk misi bantuan kepada mangsa-mangsa COVID. Jadi di sini terdapat lebih kurang 300 orang lebih yang pesakit yang berada di dalam MITC ini nih. Dan kami ulama dakwah berterima kasih banyak-banyak kepada Kak Yat daripada Rumah Mengaji Melaka kerana asbab daripadanya kita dapat laluan untuk ke sini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada JKM Melaka kerana memberi kita laluan, memudahkan laluan kita untuk kita sampai di sini dan memberi bantuan. InsyaAllah setelah berbincang dengan mereka semua, kita akan lanjutkan dengan misi-misi yang seterusnya selepas ini. Terima kasih banyak-banyak APM Melaka dan Pusat Kuarantin Melaka di MITC. So insyaAllah semoga kita jumpa lagi dan kita berurusan lagi untuk misi-misi yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Pertama-tama sekali ya, kita suka untuk mengambil ruang dan peluang ini untuk mengucapkan terutama sekali kepada rakan strategik ya, kita punya pertubuhan Gulam Dawa daripada yang berpangkalan di Shah Alam, Selangor ya, kesudian untuk bertandang ke PKRC Awam di MITC Air Crew Negeri Melaka. Kita sangat berterima kasih di atas kehadiran dan juga sumbangan barang makanan kering, ada minuman, ada Maggi makanan kan, lepas tu sekali dengan stand fan, moga-mogahan dengan pemberian sumbangan sedemikian rupa membolehkan ya kesemua kita punya petugas barisan hadapan atau frontliners dan sudah semestinya kita punya para pesakit yang sedang dalam proses pemulihan. Mudah-mudahan dengan jalinan persahabatan dan juga sumbangan ini kita boleh panjangkan lagi dan teruskanlah menyumbang demi untuk memastikan bahwa kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan kita terjamin. Yeah. So daripada Sekretariat Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka selaku Ketua Sekretariat, kita sekali lagi lah ya, berterima kasih kepada pertubuhan Gulam Al-Dawa yang berbekalan di Salam Selangor kerana sudi untuk bersama dengan kesemua kita punya barisan pasukan hadapan atau frontliners. Sekian dulu, terima kasih dan terima kasih. Apa yang diinfak tadi itu insyaAllah kami akan edarkan kepada mereka semua, termasuklah petugas dan juga pesakit. Sebab kalau ikut kan memang keperluan tu semua memang diperlukan di sini lah. Okey, kami di sini ada bawa sedikit bekalan, oleh-oleh. Di samping kami bagi oleh-oleh duniawi, kami nak bagi satu oleh-oleh yang sangat bermanfaat. Bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Kerana inilah bekal kita untuk bawa kita ke sana. InsyaAllah untuk frontliner. Kami rasa ini kekuatan untuk kita semua.
kan. Mungkin kalau kita tengah down, kita tengah penat, kita tengah letih bekerja, dan inilah kekuatan kita, mungkin kita boleh baca waktu-waktu kita free untuk membuatkan semangat tu kita lebih kembali kepada lebih super, insyaAllah. Ini yang pasti ya. Tengah-tengah tak? Ni. Ni sini sedang ambil. Tu buku tu ha. Okey. Ini ada buku poket sikit. Buku poket yang mana bermanfaat untuk frontliner lah. InsyaAllah. Tanggal tu yang buku tu. Ya, saya gambar. Pagi petang. Aku tu fikir pagi petang ni untuk kita berzikirlah sempat kita subuh dan petang sempat asal. Ini ada solat orang sakit. Okay, kita tahu cara macam mana takbir, macam mana nak rukuk, macam mana nak sujud yang betul. Jadi insyaAllah, ini daripada hadis-hadis Nabi yang sahih, kita cuba amalkan yang benar dari Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hayati binti Muhammad, wakil daripada ejen GAD Negeri Melaka. Saya adalah penggerak Rumah Ngaji Kota Fashion MITC. Saya bekerjasama dengan wakil GAD Kuala Lumpur atas perbincangan saya dengan Puan Hani, bagaimana saya boleh bekerjasama dengan pihak JKM, APM di MITC Melaka. Saya sangat berbesar hati menerima kedatangan JAD Kuala Lumpur datang sama-sama dengan saya bagi memanjangkan lagi sumbangan untuk pertama untuk kuarantin PKRC dan kedua untuk asnaf-asnaf yang memang memerlukan bantuan pada masa PKP ini. Sekian, terima kasih. Kita kata bahawa ujian-ujian ini bukanlah satu musibah dan juga bukanlah sesuatu mengatakan bahawa sesuatu Allah nak kutuk ke tak. Tapi sebenarnya apabila Allah bagi satu ujian ataupun Allah bagi sesuatu musibah kepada kita, sebenarnya Allah sayang kepada kita.